Udah jam menunjukkan pukul setengah 10 nih. Lah iya, makanya mau sampai jam berapa, komandan? Ya, saya lembur. Ya, semua kan gara-gara kamu, Sur. Coba kamu bisa kerjain. Ini kamu suka menunda-nunda pekerjaan sih. Iya, soalnya reportnya kemarin dari pusat dikasih ke saya baru setengah. Setengah lagi baru mulai dapat sore ini. Aduh. Gitu. Kenapa? Asem banget kayaknya. Mogok, mobil saya dekat sini, Pak. Mobil mogok? Saya supir, supir ambulan. Supir ambulan? Supir ambulan. Ini? Temennya. Kerabat dari jenazahnya. Ini sopir ambulan? Sopir ambulan. Ini? Ini kerabat dari jenazahnya. Kerabat dari jenazahnya? Iya. Jadi dia temenan sama jenazahnya? Enggak! Maksudnya? Tadinya waktu semasa hidup. Iya. Nah ini kerabatnya. Kerabatnya. Kebetulan anggota keluarganya meninggal. Meninggal. Enggak, baru teman pas meninggal. Baru meninggal. Jadi dia kerabat? Nah, kalau dia kerabatnya. Kalau dia kerabat, kenapa kemari? Harusnya kerabat aja. Bukan ke arah rabat. Kemana? Kerabat itu maksudnya keluarga. Oh, saya pikir ke arah rabat yang di sini. Bukan. Temanku baru meninggal. Tapi baru dekat pas meninggal. Tapi kamu mana ceritanya sih baru dekat pas meninggal? Saya bingung. Bagaimana? Jadi temanku meninggal, soalnya dia pipis kan. Terus dia pipis enggak main numpang. Terus dia klakson 3 kali di bawah terowongan. Dia enggak klakson. Jadi sekarang jenazahnya di mana? Jenazahnya ada di mobil, Pak. Loh, kenapa enggak diantar ke rumah? Ke rumah Uya? Oh, ke rumah duka maksudnya. Rumah duka mogok. Atau ke rumah keluarganya? Ini mau diantar, Pak, tapi mogok mobilnya. Sur, ini harus kita bantu, Sur. Ya, kasihan mereka kalau misalnya mogok begini bagaimana? Ya, mungkin akinya kali di sini ada toko aki 24 jam nih. Saya WhatsAppin ntar dia datang abangin. Kondisi aja boleh enggak? Terus maksud kedatangannya kemari apa yang bisa kira-kira? Jadi gini, Pak. Kalau boleh kita menginaplah malam ini di sini, Pak. Kenapa mesti ngelus-ngelus dengkul lo? Ya kan yang begitu orang kalau minta tolong kan ngelus-ngelus dengkul. Nggak bisa hari. Kenapa nggak bisa? Tapi ini kan kantor bukan untuk penginapan ya. Iya betul, apalagi menginapin jenazah kita. Iya, benar. Tolong Pak, kita tuh... Sur. Gimana nih? Sur. Jadi jenazahnya nggak? Oh iya, maaf. Ini udah malah kesono sih. Kan kamu tahu, saya tuh ada fobia sama jenazah. Bukan bapak doang, semua orang juga gitu. Takut. Bukan masalah fobia. Tapi jangan sampai kedengeran dong, kan saya kan sebagai komandan. Masih kasih aja lah Pak, kesian itu dia Pak. Anda yang minta. Biar diurang hasil Pak. Okay. Sekalian kita nginep. Iya Pak, kalau boleh nginep lah Pak. Kalau boleh nginep. Oke, mau nginep sini ya. Tapi kalau bisa yang twin bed lah Pak, kamarnya Pak. Adanya kita cuma satu. Satu tapi berdiri. Jadi kalau kita pulang, jangan kata kita hot. Jatuhnya nyender dong. Saya telepon. Teman-teman masukkan ya. Sudah pada tembur. Sudah sampai tembur ya. Oh iya udah. Boleh kesana sedikit ya? Oh iya Pak. Bapaknya nggak usah ikut. Kalau minta orang kesana, bapaknya nggak usah ikut. Bapak di situ aja. Halo, Win. Gak usah semojok itu. Biar nggak kedengeran. Oh iya oke. Kedengeran. Bapak jadi grup call aja. Bapak jangan begitu Pak. Komandan, grup call aja. Hah? Grup call. Grup call. Ke saya juga nyala. Ini Sur, kalau grup call gini wortel bayam ngikut enggak? Itu bukan grupnya ngikol. Grup call. Beda. Grup cal, tulisannya grup cal. Cal. C A L L. Yes. Call telepon. Ah. Call sayuran. Ih, gua kelepak diri gua sendiri.